Beda. Jadi dia tuh kalau digas, bunyinya itu bukan suara knalpot. Oh. Gitu digas. Kemarin aku nyobain kan waktu ke Mekah. Aku ngegas pakai motor itu. Bunyinya apa coba? Magadir. Wah. Istimewa. Iya, motor-motor Arab kayak gitu. Emang kalau di BRI itu seragamnya batik? Iya mas, hari ini hari Selasa jadi pakai batik. Oh, setiap Selasa pakai batik. Kalau kebaya, hari apa? Kebaya boleh sih, hari apa aja, Senin, Rabu, bebas sih. Aku boleh tambahin harinya nggak? Jadi hari apa tuh? Hari pernikahan kita. Oh. Hari pernikahan kita. Oh. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Kali ini seperti biasanya aku akan bikin prank taksi online salawat yang nanti akan melibatkan target-target yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrol, yang dia juga gak marah-marah ketika aku prank. Karena beberapa kali aku pernah juga dimarahin ketika aku prank, guys. Itu aja daripada banyak ngomong, yuk kita saksikan sampai selesai. Check it just. Oke guys, kita udah sampai di titik nunggunya. Orangnya masih di dalam katanya. Ini aku di depan Bank BRI. Ya, kursinya udah aku rusakin. Karena tadi ada target prank juga, walaupun gagal. Tapi kursinya aku biarin kayak gitu. Ya, mudah-mudahan yang kali ini berhasil, guys. Supaya nanti dia duduk di depan. Sebentar. Ini orangnya udah mau sampai, guys. Udah deket. Cantik banget ini. Cantik banget ya Allah. Bentar, aku sapa dulu guys. Mbak Adinda. Oh halo mas. Iya langsung aja. Oh iya saya langsung ya. Silakan. Mas kursinya kayak gini. Iya. Ini maaf kemarin itu Mbak duduk di depan lu gak apa-apa. Oh ya udah saya depan. Silakan Mbak. Aduh maaf ini ya. Kenapa mas kursinya? Ini kemarin itu kan, aduh gimana aku jelasin ya. Ada suami istri dia tuh naik mobil aku terus berantem gitu. Wow. Ternyata kayak suaminya tuh selingkuh. Tapi sama cowok. Ini sebelum berangkat. Oh iya, setel ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar ya, Mbak. Amin. Ini kalau di taksi online aku, biasanya aku mimpin doa buat para penumpang aku. Oh. Gitu. Jadi Mbak nanti ikutin aku baca doa ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna Rabbi. Laghufurrahim. Subhanalladzi. Sakhara lana hadza. Lahu mukrinin. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat. Amin. Gak ada hal-hal yang negatif ya di depannya. Mbaknya ini kerja di mana, Mbak? Saya kerja di bank, Mas. Oh, yang tadi BRI. Iya, di BRI, Mas. BRI itu singkatan kalau enggak salah. Iya, Bank Rakyat Indonesia. Bukan ah. Apa tuh? BRI itu Abang Rindu Ingin Ketemu. Maksa ya. Emang kalau di BRI itu seragamnya batik? Iya mas, hari ini hari Selasa jadi pakai batik. Oh setiap Selasa pakai batik. Kalau kebaya, hari apa? Kebaya boleh sih, hari apa aja, Senin, Rabu, bebas sih. Aku boleh tambahin harinya gak? Jadi hari apa tuh? Hari pernikahan kita. Oh. Hari pernikahan kita. Oh. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Dinda, aku mau izin teleponan boleh ya? Sebentar, ini kayaknya urgent deh, penting. Halo, Yang. Assalamualaikum. Iya. Kamu kenapa? Ih, katanya lagi sakit gigi. Iya, aku kan udah bilang, kamu kalau makan jengkol jangan campur silver queen. Iya, nanti bentrok di mulut lah. Bukan jengkol pakai silver queen.
Ya udah nanti sore aku beliin rumah sakit ya. Biar kamu bisa berobat. Ya kalau rumah sakit sendiri kan biasanya cepet sembuh. Ini nanti kan infusannya bisa langsung diminum ya. Iya, rumah sakit sendiri. Nanti dokternya juga aku datengin langsung dari Arab. Ini selain dia jago ngobatin, dia jago jampe. Jangan kan sakit gigi. Kepala copotnya bisa hidup lagi. Udah ya, ini mana? Sakti ini mas Sakti, jampenya banyak kok. Ini beneran, kamu gak percaya mulu. Itu, ngomong-ngomong, adik kamu kemarin katanya ulang tahun minta dibeliin motor ya? Iya, aku kan jadi rencana besok ini mau ke Mekah nih. Iya, mau ke Arab. Nanti aku pengen beliin dia motor dari sana. Buatan Arab. Iya bener ya, kamu tuh kok suka gak percaya sama. Ini mahal banget. Ini kalau beli, harganya seharga emas batangan penyok. Beneran aku. Ini motor beda dari yang lain ya. Asli. Beda. Jadi dia tuh kalau digas, bunyinya itu bukan suara knalpot. Gitu digas. Kemarin aku nyobain kan waktu ke Mekah. Aku ngegas pakai motor itu. Bunyinya apa coba? Magadir. Wah. Istimewa. Iya, motor-motor Arab kayak gitu. Keren banget. Asli kan. Adik kamu bakal senang banget kok, aku yakin. Itu ngegas Magadir, Magadir. Bisa request lagu juga dia. Oh iya, mamah kamu katanya lagi ulang tahun ya? Aku boleh ngomong nggak sama mamah? Bentar aja. Iya, bentar ya mamah. Halo, Ma. Assalamualaikum, sehat, Ma. Selamat ulang tahun ya, Ma ya. Ya ampun, moga panjang umur. Mama pengen kado apa dari aku? Foto bareng artis Korea. Ya ampun, Mama. Mama udah 90 tahun, jangan kebanyakan nonton drakor. Iya. Iya, takutnya Mama pengen jadi pelakor kan repot. Iya, udah. Mendingan Mama itu banyakin nonton sinetron Azab Indosiar. Itu bukan, itu aja marah. Gak usah ngegas mulu. Emang mau nanti meninggalnya dikejar-kejar tabung gas? Iya, udah santai aja. Mah, ini udah dulu ya. Aku soalnya lagi di jalan nih sama asisten aku. Mama sehat-sehat selalu. Jangan kebanyakan main TikTok. Aku 90 tahun main TikTok mulu. Aku takut keriputnya copot loh. Ya udah gitu aja mah ya. Ayo. Assalamualaikum. Ini maaf lama nunggunya mbak. Iya kok gak apa-apa mas, santai. Eh mbak, udah kangen aku belum? Ya kalau kelihatan mukanya kayaknya kangen banget. Soalnya kata penumpang-penumpang aku, muka aku ngangenin. Ya mbak, kalau di taksi online aku, ini ada satu hal yang istimewa juga. Jadi kan kata teman-teman aku nih, suara aku bagus katanya. Kadang-kadang kan tadi aku ngomong aja udah merdu banget ya. Aku biasanya suka menyajikan 1-2 lagu buat para penumpang gitu. Boleh gak sih kalau aku nyanyiin 1-2 lagu buat? Boleh. Oke ya, buat hiburan aja selama perjalanan gitu kan, daripada kita bengong gitu kan. Aku takutnya kita cinlok gitu. Oh, jangan. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan ini.
mati dong. Seperti diriku. Suara aku agak-agak kurang maksimal ya. Udah bagus ya, tapi kayak apa? Ada kayak kurang pitch control gitu ya di suara aku. Ini aku boleh ganti lagu lagi nggak nih Mbak? Iya boleh. Ini aku mau coba lagu-lagu Arab boleh? Boleh. Satu lagi boleh, ya. Boleh, oke ya. Boleh. Jadi kan biar Mbak terhibur juga kan? Iya. Bentar ya Mbak. خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين cocok. Cocok apa, Mas? Jadi suami. Coba tanya hatimu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad.